paling mudah. Janganlah ambil kat tepi pacu pula. Muka pacu situ pacu. Relax. Dalam bilik ayah lah. Haa. Kan? Haa. Bangun je. Mana tahu kan? Ni ada ni. Kan? Pagi-pagi. Pagi-pagi Jumaat pergi sembahyang subuh. Beria nak sembahyang subuh. Ya? Yeah? Beria nak sembahyang subuh. Sebab nak sembahyang dengar imam baca sajadah dengan lisan. Tu imam pagi tu tak sembahyang pula, tak baca sajadah lisan. Rakaat pertama inna al-toyna. Rakaat kedua, rakaat pertama wal asri. Rakaat kedua inna al-toyna. Amin tu teman-teman. Pagi tu aku dah beria dah kemula siap-siap. Lepas tu dah pagi tu umpat masuk baju juga nyidai tu berkemban. Ya. Dia sebelah tanya, "Ah, kak, apa tu kak nyidai baju? Apa yang kak komen tu?" Tak adalah pagi tadi. Wiriulah pergi surau. Ingatkan kau ada sejadah insan. Imam tu teruk betul lah bangang tu imam tu. Baca je wal asli inna atoina. Yang kita yang cakap ni, kita berkemban ni. Iyalah tu, yang berkembang tak tengok pula. Tak pasal dia kena sahur. Yang menutup aurat tu wajib baca sejarah insan dalam subuh berkhidmat tu hukumnya sunat. Jadi kita kena tengok. Mungkin imam pada pagi itu sakit perut. Dia sakit perut, dia mahu minum herbal life. Tak tahan kecil. Kan? Herbal life ni bila minum, kesan dia kita terasa, ni saya pun terasa terkucil. Tapi saya tahan dulu. Sebab kita ada break 5 minit. Sempat buang air. Buang air dan tukar baju. Sebab sesi kedua tu saya akan pakai baju lain. So dah bawa baju tu. Okey. Jadi kan kita wajib tu yang kita jaga. Sunat itu sebagai penambah perisa pahala saja. Kalau tu imam tu tak ada apa-apa, tak sakit pun, mesti ataupun harus sunat lah. Memang dia pun sendiri nak baca surah sejadah dengan insan pagi doa. Sebab itu adalah amalan Nabi SAW. Amalan Nabi SAW, tiap-tiap pagi Jumaat subuh, Nabi akan baca surah sejadah dengan insan. Ini pun ada pertikaian ni. Ada ustaz kata, ada ustaz saya pernah dengar CD-CD, dia kata tak sunat je tak bagi. Sekali-sekali kata dia. Jadi tak timbul isu apa-apa. Bukan tak timbul isu apa-apa, memang amalan Nabi. Apa yang Nabi amalkan, kita nak buat. Walaupun tiap-tiap pagi Jumaat. Tetapi agak-agak, kalaulah pagi itu imam itu tak baca sejarah Islam pagi Jumaat, jangan tak mengumpat pula. Ini buat asyik kita mengumpat imam itu betul-betul. Tak pasal lah kita buat susah-susah. Mungkin dia ada masalah tertentu, kita tak tahu. Tanya sendiri kata imam, "Mam, pagi tadi mam, semalam subuh tak baca sejarah Islam." "Saya perut sakit, makan gula." Baik. Kata Nabi SAW, sesiapa yang beruduk dan menyempurnakan wuduknya, keluarlah segala dosa-dosanya daripada tubuh badannya, sehingga keluarlah dosa-dosa itu dari celah-celah jarinya. Itu dia. Dosa-dosa kecil kita, dosa mengumpat. Dosa-dosa kecil, dosa macam-macam lah. Yang mana dihuraikan oleh Nabi SAW dalam satu hadis lain, ya, menguatkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang pertama ni. "Idza tawadda'a al-'abdul muslimul mu'minu." Apabila beruduk seorang hamba yang muslim yang mukmin. Bila beruduk seorang hamba yang muslim yang mukmin, sebab itulah saya bila khutbah saya satu ketika dahulu, ya, kemaluman puan-puan ya yang kali pertama tu pada dalam majlis, saya sebelum ini menjadi imam masjid di bawah jantar agama selama 5 tahun. Jadi tiap-tiap Jumaat tu insya-Allah kalau giliran kita naik ke mimbar lah baca khutbah. Jadi saya, fashion saya buat je. Dan tak ada bantangan mana-mana pihak pun. Saya sebut, "Faya ayuhal mu'minun, faya ayuhal muslimun, faya ibadallah." Selalunya imam disebut faya ibadallah. Sebab itulah orang yang duduk kat belakang buat tak erti. Tak kena kat aku. Jadi kita kena sebut faya ayuhal muslimun. Semua ini adalah muslimun. Yang duduk dalam sidang Jumaat tu semua yang muslimun. Yang ada pada pagi ini muslimat. Faya ayuhal muslimun. Kaedah bahasa Arab,
Apabila sebut payah ayat muslimun, khusus pada sidang Jumaat, umum pada seluruh umat Islam, tak kira lelaki atau perempuan. Sebab itu akak-akak hari Jumaat, ya, kalau akak-akak tak ada buat apa-apa, buka TV, tengok, dengar khutbah Jumaat tu. Sebab isi khutbah Jumaat tu untuk kita, walaupun kita tak wajib pergi sembahyang Jumaat, tetapi kita buka, daripada kita buka cerita ustaz. Bukan cerita ustaz buat apa? Detul bagal ni, detul bagal ni. Tak payah dah tahu lah cerita dah. Senang je cerita dia. Mula-mula keruk. Ya? Keruk, tibai, tibai rapat. Hero sampai tergolek. Rebut heroin. Heroin keruk buat lari. Lepas tu, hero akan berjuang menyelamatkan heroin. Bergaduh dengan kok, bergaduh-bergaduh. Tak menang-menang ni. Hero menang bila? Bila Inspektor Sahab datang, menang hero. Inspektor Sahab datang tu, hero pun menang. Dah tahu dah cerita dia, tak payahlah tengok dia tu pagali ke, curi-curi coki ke. Ya, tak payah. Tengok sanggam ke, tengok hobi ke, tak payah. Dah tahu dah. Jadi waktu putuan mak tu, kita dengar dan kalau radio, dengar. Kalau TV, kita tonton. Khutbah-khutbah. Sebab peringatan untuk semua. Faya ayuhal muslimun, semua kita. Faya ayuhal mu'minun. Di kalangan orang yang ramai sila jemaah ni, ada orang yang hardcore. Siapa dia hardcore? Yang selalu datang ke masjid sembahyang jemaah, ahli jemaah. Itu dia mu'minun. Macam akak-akak lah. Kan? Selalu datang ke surau sembahyang jemaah. Bila ada kuliah maghrib, datang. Itu dia mukminun. Faya ibadallah, yang antara mukminun ni yang terbaik, yang terpilih, itu dia faya ibadallah. Jadi di sini Nabi sebut apabila berwuduk seorang hamba yang muslim yang mukmin. Muslim dah tentu, mukmin tentu, hamba pun tentu. Faghasala wajhahu kharaja min wajhihi kullu qati'atin nazara ilaiha bi aini mal ma aw ma'akhir qatlil ma. Apabila dia masuk wajah dia, masuk wajah. Okay. Rata-rata, jangan buka je, buka letak balik habis. Kalau nak sapu rata, jangan lepaskan tangan ni, sapu rata-rata, tak apa, gosok-gosok pun tak apa. Gosok-gosok, macam ni, sampai habis. Super macam tayar, tayamum juga tayamum tutup, ini, sapu, tak apa sapu. Kata-kata, tapi dengan syarat, tak apalah, tak apa, kosong-kosong, tak apa. Tapi jangan, kalau lepas ya, habis. Kalau lepas, sapu balik, mustakmal. Supur macam air. Ya. Baik. Bila kita bergerak, kita masuk muka begitu, maka keluarlah air. Air yang turun daripada celah wajah kita ni, daripada dagu kita ni, daripada tangan kita ni, dia keluar. Dosa-dosa akan keluar berserta air hingga titisan air yang terakhir. Dia akan keluar. Kemudian kata Nabi, فَإِذَا غَسَلَ مِنْ يَدَيْهِ كُلَّ قَطِيْعَةٍ كَانَ بَتَشَكَّ يَدَوْ مَعَ الْمَعَ أَوْ مَعَ قَطْرِ الْمَعَ. Bila kita basuh, tangan kita pun begitu juga keluar dosa tangan. حَتَّى يَخْرُجَ نَقِيًّا مِنَ الذُّنُوبِ. Sehinggalah bersih segala-gala anggota wuduk ini daripada dosa-dosa. Sebab dosa wajah pun ada. Dosa wajah ni, bila akak tengok cermin, pakai duduk ke cermin tu, ya, sepatutnya kita baca doa. Allahumma kama hassanta khulqi fahassin khulqi. Ingat? Ingat? Saya ulang balik. Allahumma kama hassanta khulqi fahassin khulqi. Sama-sama kita baca. Allahumma kama hassanta khulqi fahassin khuluqi. Apa makna dia? Ya Allah Tuhanku, sejauh engkau menyempurnakan, mencantikkan, mengindahkan, melawakan wajahku, maka indahkan akhlak dan perangai. Ini dia. Ini dia yang Nabi ajar kepada kita. Dah, kita tengok depan cermin. Lawalah dia aku yang tak patut betul suami aku cari lagi nanti. Nampak? Ke situ pula pergi. Yang lelaki pula. Handsome. Boleh lagi ni. Tiga kosong. Tak ada langsung rasa, muka aku ni dah nampak tutu sikit.
Tata habis selusa meninggal ke apa. Kita pun dengar abang ni berdebian hati ke semua meninggal-meninggal ni. Abang tak sayang imam ke? Bukan tak sayang. Andainya aku pergi dulu sebelummu, menunggumu di pintu syurga. Kan? Kita tunggu dalam pintu syurga ya, masuk dalam syurga tu kan? Ya. Jadi sepatutnya bila kita tengok wajah kita tu di cermin, kita baca doa yang saya sebutkan tadi. Kalau tak ada karma tu kenapa? Ha? Pasti ada yang saya dapat tak Allah mancar sentar ya. Karma tak ada Allah mancar. Dia tak kisah. Tapi maknanya niat doa kita tu ialah supaya kita ni pribadi kita baik seperti mana wajah kita yang Allah Ta'ala bagi. Sebab wajah ni kurnian Allah. Wajah kita ni sebegini rupa ni kurnian Allah SWT. Macam wajah saya ni lawa tiada, manis ada. Jadi agak boleh pergi penilaian lah daripada 1-10 agak-agak. Ustaz ni daripada 10-8. Boleh lah jadi datu aku kan. Anak dara pun ada. Contoh je lah. Tapi saya pun tak minta macam tu sebab saya tahu bukan mudah. Bukan mudah untuk jadi seorang suami. Dan bukan mudah untuk jadi seorang bapa. Jadi kalau dah begitu adanya.